Masih bersama Fakta 62, makam disisakan di atas gundukan di tengah-tengah proyek perumahan ramai jadi perbincangan. Dan beredar banyak cerita hingga spekulasi. Berikut cek fakta viral ini. Area pemakaman tetap dibiarkan di tengah-tengah kawasan yang telah diratakan untuk pembangunan perumahan. Rekaman kawasan di Bojongsari, Kota Depok ini pun viral. Selain makam di kompleks ini terdapat pula sebuah gubuk, semua dinaungi pohon-pohon rindang. Beredar berbagai cerita dan spekulasi. Hasil cek fakta, makam belum direlokasi sebab belum ada kesepakatan antara developer dengan ahli waris. Saya mempertahankan itu. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa itu ditinggal, tidak digusur? Ya karena kami juga keberatan kalau dari pihak pengembang itu tidak memberikan uang untuk pemindahan tersebut. Karena kami juga di atas lahan tersebut, kami juga kan nggak tahu dulunya itu punya siapa. Karena ya apalagi usia saya kan belum cukup untuk menceritakan itu yang sebenarnya kan. Maksudnya dari awal-awalnya, karena saya lahir tahun 65, kayaknya nggak cukup untuk menceritakan itu. Hingga awal pekan ini, area kompleks makam masih disisakan di tengah proyek. Tidak ada akses menuju gundukan ini. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.